Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Cahtelan di sini. Lama enggak upload. Pada kesempatan ini Cahtelan mau ini share tentang cara mengisi oli gardan atau diferensial milik daripada Isuzu Elf. Ini kita pakai Pertamina Rorate HDE. Ya. Dan alat yang kita siapkan tentunya spet ya, buat memasukkan ke dalam sejon. Nih. Dari belakang nih ya. Nampak ya. Ini baut penutupnya telah kami copot. Nanti kita isikan ke dalam spet, kita suntikkan, kita masukkan ke dalam gardan olinya. Cukup mudah ya. Ini miliknya Elf ya, di dalam Pertamina Rorate HDE. Ini tertulis API GL 5 ya. API GL 5 diferensial gear oli atau pelumas roda gigi gardan kendaraan 4 liter dengan saingnya 140 ya. Ini buat gardan ya, oli gardan ya. Ini sendiri nanti yang dipakai cuma 3 liter setengah, guys. Enggak 4 liter masuk semua, enggak. Cuma 3 liter setengah saja buat gardan atau diferensial milik daripada Isuzu Elf ya. Kita masukkan. Ini satu spet ini berapa liter, Dik? 1 liter ya, kurang lebih 1 liter ya. Kita penuhin ya, satu spet ini sampai peres di ambang bibir atas tuh ya. Itu kurang lebih 1 liter ya. Lalu kita masukkan spet ke lubang tadi ya. Lalu kita juskan terus. Kok miring? Ojo nekok. Selange nekok ya ora mlebu lho. Ya wis. Eh jus. Piye? Satu liter kurang lebih sudah masuk. Kita tuang lagi dalam spetnya. Ya, kudune tok di Joko Pertamina iki, guys, ngendorse. Nih, kita suntikkan spetan yang kedua. Sambil melirik-lirik yang nyepet. Ya. Ini kita tuang lagi spetan yang ketiga ya. Ya. Ya, spetan yang ketiga, guys. Ya, jadi setelah tumpah dari lubang pengisian olinya, berarti ini udah penuh ya. Ini sekitar 3 liter setengah itu masih sisa ya. Yang bawah itu untuk tap ya, ya, atau yang bawah ini teng ya, 3 liter. Yang atas buat ngisi 3 liter ya, cukup deh. Sekitaran 3 liter ya, karena itu masih 1 literan ya di kalengnya ya. Ini kalau sudah begini udah penuh ya tandanya. Lalu kita tutup saja. Sudah tumpah dari lubang pengisian, lalu kita tutup
lubang pengisiannya dengan baut penutupnya ya. Ya, demikian sedikit share tentang cara mengisi oli gardan milik Isuzu Elf. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses super lover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.